Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Vivi Afifah Channel. Jadi pada video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang suatu body lotion yang itu merupakan body lotion favorit aku karena dia itu benar-benar wangi, lembut dan ada efek instant whiteningnya, dan yang gak kalah penting dia itu juga bahan-bahannya jubara banget. Kalian udah gak asing ya sama brand Scarlett Whitening. Jadi beberapa saat yang lalu Scarlett Whitening itu ngeluarin produk baru mereka, yaitu body lotion yang diberi nama Jolie. Jadi ini adalah body lotion Jolie, yaitu salah satu body lotion yang baru aja di launching sama Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening itu udah gak perlu diraguin lagi kalau misalnya mereka tuh launching suatu produk baru, terutama si lotion ini, karena dia tuh pasti menghadirkan wangi-wangi yang mewah yang ini tuh gak ada gitu di body lotion yang lainnya. Nah, jadi kita akan coba untuk compare satu persatu dari ketiga body lotion yang aku punya ini. Yang pertama ini adalah varian Charming. Jadi Charming ini terinspirasi dari perfume Baccarat, dan karakteristik wanginya itu adalah floral, ambery, woody. Mayoritas dia itu dominan dengan aroma kuat, yang dia itu juga ada aroma-aroma manis yang seperti aroma bunga. Bahwa varian Charming ini tuh cenderung strong, dan ini memang wangi yang universal, bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi ini cenderung wanginya itu seperti wangi om-om gitu. Adik aku pun juga setuju gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah varian Freshie yang terinspirasi dari perfume Jo Malone English Pear. Jadi deskripsi dari wangi lotion Freshie itu adalah citrus, floral, fruity. Jadi memang sesuai dengan warnanya, yaitu warna kuning yang funky ini, dia itu cenderung ada bau segar seperti wangi jeruk dicampur dengan beberapa buah seperti itu, dan tentu ada wangi-wangi bunga. Nah, ini juga merupakan wangi yang best seller gitu. Beberapa teman aku antara Charming dan juga Freshie, mereka banyak yang lebih memilih varian Freshie ini karena mereka menganggap ini wanginya lebih enak gitu. Nah, selanjutnya yang terbaru nih, varian Jolie. Jadi di sini deskripsi wanginya adalah Floriental Gourmand. Jadi Gourmand itu setelah aku membaca, karena memang aku asing dengan istilah perparfuman seperti itu. Gourmand itu artinya suka makan, jago makan. Jadi itu diibaratkan untuk wangi-wangi yang bisa menggoda kita, karena dia itu cenderung kepada wangi-wangi makanan pencuci mulut atau dessert, coklat, vanilla seperti itu. Nah, itu adalah hal yang cukup menggambarkan dari varian si Jolie ini, karena memang dia wanginya itu membangkitkan selera kita, bukan untuk makan ya, untuk memakainya. Jadi memang Jolie ini wanginya lebih soft dibandingkan yang varian Charming maupun varian Freshie. Jadi dia tidak menyengat seperti Freshie yang ada varian citrus, fruity gitu. Dia juga tidak terlalu strong seperti varian Charming yang didominasi dengan flower, ambery, woody seperti itu. Jadi dia benar-benar elegan, dan ini juga wangi yang universal, bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Dan sejauh ini aku pernah mencoba dari kelima varian body lotion Scarlett Whitening, ini adalah varian yang paling aku sukai. Nah, jadi kalau dari konsentrasi nih, ada sedikit perbedaan yang aku temukan setelah aku mencoba dari tiga body lotion, yaitu Charming, Freshie, dan juga Jolie, di mana ternyata varian Charming itu dia konsentrasinya lebih thick, lebih kental seperti itu dibandingkan dengan Freshie dan juga Jolie. Dan juga varian Charming ini lebih membuat kita terlihat instant brightening dibandingkan varian Jolie dan juga varian Freshie. Jadi kita kelihatan lebih cerah gitu kalau pakai varian Charming ini dibandingkan dengan varian Jolie maupun varian Freshie. Di sini aku nggak tahu ya, dia itu kenapa kok bisa lebih bikin cerah gitu, apa karena dia itu lebih kental seperti itu. Tapi kalau dari komposisinya, baik yang varian Jolie, Freshie maupun Charming, ini sama. Nah, jadi sekarang untuk membuktikan, aku akan coba pakai varian Jolie ini di tangan aku yang sebelah kiri, dan aku akan gunakan varian Charming di sebelah kanan. Ya, ini sudah after use aku menggunakan Scarlett Body Lotion yang varian Jolie, dan ini yang belum menggunakan bisa kalian lihat bahwa di sini ada efek instant whitening
Cucu yang dihasilkan dari batunya. Nah, sekarang kita akan gunakan yang varian Charming seperti yang aku tata. Jadi ini dia yang varian Charming. Bisa kalian lihat bahwa dia itu lebih memberikan efek instant brightening dan instant whitening dibandingkan dengan varian Jolly tadi. Jadi seluruh body lotion dari Scarlett Whitening itu mengandung bahan-bahan yang gak main-main ya. Dia ada glutathione, ada vitamin E, ada niacinamide, dan juga ada kojic acid. Bahan-bahan itu udah terkenal banget, bagus banget buat kulit kita untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit kita. Selain itu, wangi-wanginya yang mewah dan juga elegan juga membantu menyegarkan dan juga memberikan keharuman di kulit kita sepanjang hari. Dan body lotion Scarlett Whitening ini bisa digunakan di semua jenis kulit. Dan ini adalah produk yang aman digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Tapi kalian bisa konsultasikan lagi kepada dokter kandungan kalian. Nah, kok bisa sih produk ini tuh aman? Karena produk ini tuh udah terregistrasi di BPOM dan udah mendapatkan sertifikat halal juga dari MUI. Dan produk ini juga non-tested on animal. Dan seluruh produk Scarlett Whitening, baik itu hair care, face care, maupun body care mereka, mereka bandrol dengan harga yang sama, yaitu itu Rp75.000 aja. Nah, selama ini juga banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku. Beneran gak sih kalau serangkaian body care dari Scarlett Whitening itu beneran bisa bikin kulit kita menjadi cerah? Nah, semua produk body care dari Scarlett Whitening itu bisa membantu mencerahkan kulit kalian. Tetapi semuanya kembali lagi ke kita, karena kita juga yang harus rajin, yang harus rutin, makanya harus telaten, harus disiplin kayak gitu. Karena gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Nah, dulu review singkat aku tentang body lotion Scarlett Whitening yang varian Jolly. Dan jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Kalian bisa kasih komentar ke aku, kalian lebih suka varian mana sih? Jolly, Charming, atau Freshy, atau bahkan Romansa, atau Fantasia? Kalian bisa tulis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Assalamualaikum.